Hai, hari ini kan aku janjian sama teman aku, rencananya mau ketemuan sore-sore ke malam gitu. Terus siangnya kan belum ada acara, jadi tadi aku cari-cari di Instagram mau kemana ya. Terus temu ternyata hari ini lagi ada festival di Melbourne, namanya St. Kilda Festival. Jadi St. Kilda ini salah satu pantai yang paling populer juga lah di Melbourne. Terus mereka lagi ada festival music for free, jadi tadi aku langsung ke sana. Aku tadi mau ngajakin temen aku, cuma kayak dia belum bangun sih. Kayak aku juga mendadak kan tadi taunya, jadi langsung pergi sendirian aja. Ini pertama kalinya aku ke festival sendirian. Juga yang mau lihat festivalnya. Dia ngeliat aku vlogging, dia nanya dong YouTube channel aku apa, terus dia mau subscribe. Jadi nambah 1 subscriber hari ini, lumayan banget. Lucu banget, ini kayak handcraft gallery gitu. Oh my god, ada booking domi dong. Ternyata bukan cuma aku yang hari ini jalan-jalan sendirian ke sini. Tadi lihat beberapa orang juga. Banyak juga yang jalan-jalan sendirian ke festival. Ini kayak di sini lumayan biasa deh sendirian gitu. By the way, ini aku lepas masker bentar. Soalnya di sini tuh emang kalau misalnya di outdoor udah nggak wajib pakai masker, jadi bebas mau pakai masker apa enggak. Jadi aku lepas bentar karena gerak banget. Kita bisa pakai lagi. Sekarang aku udah mudahan aja soalnya panas banget. Kayaknya kalau bule di sini pada seneng sih panas-panasan gini, cuma orang Indo ya, dari Indo pengen ketemu AC. Jadi udahan aja, udah puas juga. Nah, jadi ini dia pengalaman pertama aku ke festival sendirian. Terus kira-kira kayak gini lah suasana festival music di Melbourne. Semoga kalian enjoy ya virtual travel kali ini, dan see you on my next vlog.